Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayam saya yang dulu pernah saya upload ke video sebelumnya, guys ya. Ini sekarang ayam joker umur kurang lebih antara 40 hari atau 45 hari, guys ya. Ini ayam joker hasil silangan ayam bangkok sama si ayam joker. Jadi ayam ini indukannya ayam joker, pejantannya ayam bangkok, guys, lo guys ya. Jadi kalau yang pejantannya ayam bangkok, ini warnanya ini hampir mirip seperti ayam kampung, guys. Tuh, tapi yang betinanya ini si ayam joker. Jadi ya, yang mirip ayam joker cuma ada dua ekornya, yang ada merahnya ini, lo guys ya. Terus yang ini, guys. Nah, yang ini, guys ya, yang ada warna merah putih itu. Yang lainnya merah hitam. Ini hampir mirip seperti si ayam kampung, guys, seperti ayam kampungnya. Jadi lebih dominan menurun ke gennya si bapaknya, guys ya. Ini ayamnya ini, guys ya. Si ayam joker umur kurang lebih antara 40-45 hari, guys ya. Nih, coba saya tunjukkan, guys, ayamnya lo, guys. Ayamnya sangat-sangat sehat sekali lo ya. Ini saya start kandang, guys, lo. Lo guys ya. Ini ayamnya, guys. Ini sama kalau saya ternak, karena ternak dikit ya. Tiap gelombang ini tanpa saya vaksin, guys. Sama semuanya ini tanpa pakai mesin tetas, tapi pakai pengeramannya pakai si ayam joker sendiri yang ngerami. Jadi pengeraman secara alami, menetaskan secara alami, guys ya. Loh. Kalau coba lihat pakannya, itu pakannya dari apa itu namanya, nasi atau karak itu yang direndam sama pur, guys. Ini pakai pur BR1 ya, tapi yang lebih bagus itu lebih cepat itu pakai 511, guys, karena proteinnya sangat tinggi sekali, guys ya. Lo guys, ini ayamnya sangat-sangat sehat sekali, guys, lo, meskipun tanpa divaksin, guys ya. Ini hasil saya nyoba-nyoba disilangkan sama ayam joker, sama ayam kampung, sama ayam bangkok gitu, guys ya. Hasil silangannya seperti ini, guys. Ini jenis kandangnya seperti ini, pakai ram-ram ini, guys ya. Mungkin juga yang kandangnya saya sudah nge-review tentang pembuatan kandang, guys ya. Terus ini di usinya ini juga pernah. Jadi seandainya kalau teman-teman mau nyoba si ayam joker, sama punya ayam joker indukannya, terus mau dikawinkan sama ayam bangkok, ini hasilnya seperti ini, guys. Hasilnya seperti ini ya. Seandainya ingin mau mencoba punya ayam bangkok, terus punya ayam joker disilangkan atau dikawinkan, hasilnya kurang lebih seperti ini, guys ya. Ini makanya saya kasih contoh dulu. Kena bagus tak ya? Bagus, guys, loh. Ini contohnya bagus, mulai menetas ini ada 6, sampai sekarang masih utuh 6, guys ya, gak ada yang mati. Gak ada yang mati, guys, alhamdulillah. Sangat-sangat sehat sekali, guys ya. Dan seperti biasa, jangan lupa apa, like, komen, dan subscribe, guys ya. Dan juga di share, guys, ke teman-teman, ke media sosial yang lainnya, guys ya. Dia bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat bagi peternak yang sama-sama belajar, saya belajar, dan juga teman-teman kalau mau belajar seperti ini, monggo, guys ya. Baik, terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.